Hai, assalamualaikum. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin. Untuk yang baru bergabung, perkenalkan nama saya Asri. Saya salah satu tenaga kerja wanita yang ada di Taiwan. Baik, di video kali ini saya ingin memasak ayam kecap bawang bombay. Ini ayamnya saya cuci bersih terlebih dahulu. Lanjut, kita cuci bawang bombaynya. Kulit keringnya saya buang. Lanjut, kita potong-potong bawang bombaynya sesuai selera saja ya. Saya potong seperti ini. Di sini saya geprek 2 siung bawang putih dan sedikit jahe. Dan bahan-bahan yang harus kita persiapkan yaitu daging ayam, bawang bombay, jahe, geprekan bawang putih, dan cincangan bawang putih. Oke, kita persiapkan penggorengannya. Jangan lupa kasih minyak sedikit. Masukkan geprekan bawang putih dan jahe. Kita tumis-tumis sampai harum. Lanjut, kita masukkan daging ayamnya. Di sini saya menggunakan daging ayam yang sudah diiris tipis ya teman-teman. Kita ungkep terlebih dahulu. Tunggu beberapa menit, langsung kita buka kembali. Jika sudah setengah matang seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Oke, lanjut, kita siapkan penggorengan. Masukkan minyak goreng secukupnya. Jika sudah panas, kita masukkan cincangan bawang putih. Lanjut, kita taruh bawang bombaynya. Kita tambahkan sedikit air, minyak wijen 1 sendok teh, kecap kental manis 2 sendok teh, dan saus tomat, garam, penyedap rasa, dan lada bubuk. Lanjut, kita tumis-tumis sampai harum. Jika teksturnya sudah seperti ini, kita masukkan daging ayamnya. Daging ayamnya setelah diungkep kelihatan nyusut ya teman-teman. Kelihatan sedikit banget. Oke, kita tumis-tumis, koreksi rasa. Jika sudah oke, langsung kita bisa sajikan. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa dukung terus channel saya agar bisa berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.